warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidda Roini Karim, biasa dipanggil Ibu Fidda. Saya guru jurusan Tata Busana. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kali ini kita hanya bisa bertemu lewat video ya, karena tidak memungkinkannya kita untuk bertemu, berkumpul dalam situasi pandemi COVID ini. Semoga kalian semua sehat selalu, jangan lupa jaga kebersihan, tetap jaga diri, jaga jarak, dan kalau keluar jangan lupa pakai masker. Dalam kesempatan video kali ini, Bu Fidda akan membahas tentang toleransi beragama. Mungkin bagi kalian sudah nggak asing lagi ya, tentang toleransi beragama itu seperti apa. Mungkin sudah banyak dibayang, oh kita harus bertoleransi seperti ini, oh agama lain itu punya kepercayaan, pendirian seperti ini, jadi kita itu harus toleransi, menghargai. Lah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, toleran artinya bersifat atau bersikap menenggang. Jadi menghargai, membiarkan, membolehkan seseorang untuk mempercayai pendirian, pendapat, pandangan, serta kepercayaannya masing-masing. Di dunia ini banyak sekali keberagaman agama. Jika setiap orang, setiap individu memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi, maka mereka juga akan terhindar dari kekerasan dan sifat diskriminasi. Nah, selanjutnya bagaimana upaya mewujudkan kerukunan antar beragama? Lah, yang pertama, kita harus punya rasa tenggang rasa, rasa menghargai, toleransi beragama juga harus tinggi. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Jadi kalau yang Islam ya agamanya sholatnya di masjid atau di musola. Kalau yang Kristen di gereja. Jadi melaksanakan ibadahnya itu sesuai agamanya. Tidak boleh orang Kristen ibadahnya di masjid, orang Islam di gereja. Lalu yang ketiga, tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu. Jadi kita nggak boleh memaksa seseorang untuk ikut agama kita, itu nggak boleh. Jadi secara paksaan itu tidak boleh, kecuali kalau orang itu masuk ke dalam agama kita dengan rasa kemauannya sendiri, tidak dengan sebuah paksaan. Lalu yang keempat, mematuhi peraturan keagamaan, baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah. Bagaimana cara sikap kita menciptakan keharmonisan antar umat beragama? Yaitu kita harus punya sikap toleransi seperti menghargai dan menghormati hak serta kewajiban yang dimiliki orang lain. Kedua, membantu dan menolong antar sesama manusia. Yang ketiga, menjaga keharmonisan dan perdamaian dengan cara tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan pertikaian, perselisihan antar sesama manusia. Dan yang keempat, menghormati dan menghargai setiap kegiatan beragama yang dilaksanakan oleh masyarakat. Sedikit cerita, kita mengenal presiden keempat kita yaitu Abdurrahman Wahid yang biasa kita panggil dengan sebutan Gus Dur. Lah, beliau ini terkenal dengan sebutan Bapak Tionghoa. Lah, kenapa beliau itu disebut Bapak Tionghoa? Padahal beliau ini seorang Muslim dan mantan ketua Tanfidziyah PBNU, yaitu pada waktu itu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. Karena bagi beliau, Gus Dur itu, beliau merawat dan menjaga toleransi merupakan proses penting untuk menciptakan keharmonisan hubungan antar umat beragama. Makanya beliau ini pahlawan dan panutan bagi seluruh umat beragama, tidak hanya umat Islam saja. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dirangkul.